Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Karya Desa, Karya Kita, Karya Menghasilkan. Di video kali ini, saya di sebelah saya ini ada rumpun bambu. Tapi di video kali ini saya akan tunjukkan cara mematikan rumpun bambu atau cara mematikan rumpun bambu sampai ke akar-akarnya atau cara membasmi. Ikuti video saya. Oke, di belakang saya ini ada rumpun bambu yang sudah ditebang. Ini caranya, sudah ditanami singkong ini tanaman singkong supaya rumpun bambu cepat mati sampai ke akar-akarnya. Ini di daerah sini cara ini sering digunakan. Oke guys, kalau sudah singkong ini sudah besar, ini akan mati, tidak tumbuh seperti ini lagi. Ini akan kering. Oke, di sebelah saya ini udah ada rumpun bambu yang sudah mati. Ini tanaman singkong masih hidup seperti ini. Ini sudah lapuk, mudah sekali untuk dibongkar. Kalau habis ditebang, kalau dibongkar sulit karena akarnya masih kuat. Ini sudah lapuk, atau kalau di daerah saya lapuk apa ya jenenge, sudah apa jenenge, jadinya seperti ini. Kalau ditanami singkong, akarnya jadi gapuk atau lapuk seperti ini. Ini tanaman singkongnya masih ada. Ini sudah dibongkar. Oke, demikian video kali ini tentang cara membasmi atau cara mematikan rumpun bambu secara alami, tidak memakai bahan kimia, jadi aman untuk lingkungan dan tanah. Semoga video kali ini bermanfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum.